Di liburnya mulai tanggal 3 ini berarti pemirsa. Mantap teman-teman, liburnya panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman pemirsa semuanya di channel YouTube Cak Sam. Channel YouTube Cak Samsudin tepatnya. Oke, untuk kesempatan kali ini Cak Sam akan membuatkan video lagi. Video tentang kalender lawas, kalender lama, kalender jadul. Mungkin teman-teman semuanya lagi mencari kalender-kalender lawas, bisa simak di sini di channel Cak Sam. Untuk kalender yang akan Cak Sam buat, kalender tahun 2016. Mungkin pemirsa ada yang membutuhkan melihat, pengen melihat kalender-kalender dulu untuk ngecek tahun kelahiran atau untuk melihat kenangan, bisa disimak di video Cak Sam ini pemirsa. Bagi teman-teman pemirsa semua yang baru menemukan channel Cak Sam, mohon dukungannya dengan subscribe, komen, serta bagikan pemirsa, biar Cak Sam semakin semangat membuat video yang bermanfaat dan semangat membuat ide-ide video yang bagus dan menarik lainnya. Yuk kita lihat kalender ini, kalender tahun 2016. Inilah kalender tahun 2016. Kalender ini dilengkapi dengan apa, weton, hitungan Jawa, kliwon, legi, paing, pon, wage. Tapi ini Arabnya pemirsa ya, yang tidak ada kalender ini, tahun hijriahnya yang tidak ada. Ini 1 Januari 2016, tanggal satunya ini hari Jumat, tanggal Jawanya 20, wetonnya kliwon, Sabtunya legi, Minggunya paing, Seninnya pon, Selasanya wage. Jadi tahun barunya ini hari Jumat, tanggal 1. Tanggal 1 ini tanggal merah, libur nasional, tahun baru Masehi, 1 Januari. Mungkin ada yang mau ngecek tanggalan lama, mau ngecek kelahiran anaknya, bisa simak video ini pemirsa. Januari 2016. Kita lanjut ke bulan 2. Bulan 2 Februari, tanggal satunya Senin, Senin Legi, Selasanya 2 Paing, Rebu 3 Pon, Kamis 4 Wage, Jumat 5 Kliwon. Untuk tanggal merahnya ini, tanggal merah hari Senin tanggal 8. Keterangannya ini pemirsa, 8 Februari tahun baru Imlek 2567. Bulan 2. Bulan 2 ini tanggal merahnya cuma 1. Hari liburnya cuma 1, selain hari Minggu maksudnya pemirsa ya.
Oke, teman-teman pemirsa, kita lanjut lagi ke bulan berikutnya, bulan 3. Bulan 3 Maret 2016. Tanggal satunya hari Selasa. Untuk di bulan 3 ini tanggal merahnya ada 2. Tanggal 9 sama tanggal 25. Tanggal 9 hari Rabu ini hari raya Nyepi. Saka 1938 1938 hari libur nasional. Hari raya Nyepi. Untuk tanggal 25-nya wafat Isa Almasih, hari libur nasional juga pemirsa, tanggal 25 Maret, tanggal merah hari libur. Untuk bulan berikutnya, bulan 4 April 2016. Tanggal satunya hari Jumat lagi, wetonnya kliwon. Tanggal duanya Sabtu Pahing. Tanggal tiganya Minggu Pon. Tanggal empatnya Wage, Senin Wage. Selasanya 5 kliwon. Oke, kelihatan pemirsa ya. Oke, kita skip, kita lanjut bulan berikutnya. Bulan 5 Mei, pemirsa. Bulan 5 Mei 2016. Tanggal satunya jatuh hari Minggu. Wetonnya Legi. Tanggal satunya. Untuk bulan 5 ini ada 3 hari besar. Tanggal 5 sama tanggal 6. Untuk tanggal 5-nya ini keterangannya hari libur, hari buruh nasional. Oh, sorry. Tanggal 1-nya ini ternyata pemirsa. Tanggal 1 ini bertepatan dengan hari buruh internasional, tanggal 1-nya. Masuk tanggal merah juga. Dan untuk tanggal 5-nya ini kenaikan Yesus Kristus. Tanggal 6-nya Jumat, tanggal 6 ini Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1437 Hijriah. Ini apa ini, hari raya Waisak 2560. Kalender jadul tahun 2016. Kalender iklan sepatu kayaknya pemirsa ini ya. Sepatu. Kita lanjut bulan 6, bulan Juni
bulan Juni tanggal satunya ini mulai hari Rabu. Tanggal 2-nya Kamis, tanggal 3-nya Jumat, tanggal 4-nya Sabtu. Untuk bulan Juni ini tidak ada tanggal merah, tidak ada hari libur lagi selain hari Minggu. Hitam terus kalendernya. Oke, kita lanjut lagi. Bulan berikutnya, bulan 7 pemirsa ya. Bulan 7 Juli 2016. Tanggal satunya itu hari Jumat. Jumat Pahing. Tanggal 2-nya Sabtu Pon. 3 Minggu Wage. 4 Senin Kliwon. Selasa. 5 Legi. Rabu Pahing tanggal 6. Tanggal merah. Tanggal merahnya ini ada 3 pemirsa. Tanggal merahnya ada 3. Hari Rabu tanggal 6 itu tanggal merah libur nasional. Keterangannya ini pemirsa. Jadi mulai tanggal 4 ini cuti bersama. 4-5 ini cuti bersama Idul Fitri 1437 Hijriah. Terus 6-7-nya ini hari raya Idul Fitrinya ini. 6-7 hari raya Idul Fitri 1437 Hijriah. 8 ini masuk cuti bersama. Jadi liburnya mulai tanggal 3 ini berarti pemirsa. Mantap teman-teman, liburnya panjang ini. Oke, baik pemirsa, langsung kita lanjut lagi bulan berikutnya. Bulan Agustus. Bulan Agustus pemirsa ini pemirsa. Bulan 8. Untuk tanggal merahnya cuma ada 1 pemirsa. Tanggal 17. Harinya hari Rabu. Keterangannya 17 Agustus hari raya kemerdekaan Republik Indonesia. Sekarang juga Agustus pemirsa ya. Kemarin itu 17 Agustus kalau kemarin itu hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 kalau kemarin tanggal 17 kemarin. Sekarang kan tanggal 18 Agustus 2023. Sekarang ini pemirsa. Oke. Cukup kita buka lembar berikutnya. Bulan berikutnya bulan 9 September. Tanggal satunya itu hari Kamis Wage. Jumat 2 wetonnya Kliwon. Sabtu 3 Legi. Minggu 4 Pahing, Senin 5 Pon. Untuk bulan 9 September ini juga tidak ada tanggal merah Mirza. Oh ada. Sorry. Ternyata ada pemirsa. Tanggal 12 ini tanggal merah, hari libur. Keterangannya hari raya Idul Adha, hari raya kurban 1437 Hijriah. Hari raya kurban Idul Adha, tahu biasa orang-orang menyebutnya lebaran haji. Oke, kita lanjut lagi pemirsa ke
lembar berikutnya bulan 10 Oktober. Tanggal satunya hari Sabtu, wetonnya Wage. Duanya Minggu, Kliwon. Senin tanggal 3 Legi, Selasa tanggal 4 Pahing, Rebo 5 Pon. Ini ada tanggal merah pemirsa, tahun baru Islam 1438 Hijriah. Ini tapi di tanggal 2 ini pemirsa ya. Tanggal 2 harinya hari Minggu. Jadi liburnya tetap hari Minggu pemirsa. Tahun baru Islam Suroan. Tahun baru Hijriah 1438. Suroan pemirsa. Muharram. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Bulan 11 November. Bulan 11 November. Tanggal satunya ini hari Selasa. Kliwon, Rebo Legi, Kamis Pahing, Jumat Pon, Sabtu Wage. November 2016. Mungkin pemirsa, teman-teman ada yang mencari, pengen melihat tanggalan 2016. Siapa tahu kelahiran anaknya, bisa ngecek hari lahirnya di sini pemirsa ya. Oke, langsung kita lanjut ke bulan berikutnya. Bulan 12. Bulan Desember. Tanggal satunya ini hari Kamis, Kamis Kliwon pemirsa. Jumuah Legi. Tanggal 2-nya Jumuah Legi. Tanggal 3-nya Sabtu Pahing. Tanggal 4-nya Minggu Pon. Tanggal 5-nya Senin Wage. Dan untuk bulan Desember sendiri ini banyak sekali tanggal merahnya pemirsa. Tanggal 12 itu Maulid Nabi Muhammad SAW, Muludan. Terus tanggal 25 ini, 25 Desember hari raya Natal. 26 ini cuti bersama. Cuti bersama Natalan pemirsa. Oke, karena bulan 12 sudah selesai, mungkin cukup sekian video dari Cak Sam. Semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa bantu dengan kirim subscribe pemirsa, komen, serta share. Semoga video yang sederhana dari Cak Sam ini dapat bermanfaat. Akhir kata dari Cak Samsudin, jangan lupa bersyukur dan bahagia. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.